Ada banyak tempat menarik di Timor Leste, meski ini merupakan negara dengan wilayah yang kecil. Seperti diketahui, bekas koloni Portugis ini hanya terdiri dari setengah pulau saja. Negara ini berbagi pulau dengan wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia. Timor Leste juga sempat berintegrasi dengan Indonesia tahun 1975 hingga 1999 sebelum referendum mengantarkannya pada kemerdekaan. Kini menjadi negara sendiri dengan nama resmi Republik Demokratik Timor Leste, inilah beberapa tempat paling menarik di negara ini. Beberapa menyimpan jejak penjajahan di Timor Leste. Pertama, Gunung Matebia. Inilah tempat paling menarik di Timor Leste yang dijuluki Gunung Orang Mati. Julukan itu disematkan pada salah satu gunung tertinggi di Timor Leste karena di tempat inilah banyak orang terbunuh selama Perang Dunia II hingga pendudukan Indonesia. Saat Perang Dunia II berlangsung, Timor Leste menjadi medan pertempuran antara pasukan Sekutu dan Jepang. Pasukan Jepang kemudian menciptakan serangkaian gua dan terowongan yang membunuh banyak orang dalam prosesnya. Sementara itu, selama pendudukan Indonesia dari tahun 1975, gua itu beralih menjadi tempat persembunyian gerilyawan Timor Leste. Banyak pula orang Timor Leste mati di tempat ini selama masa-masa tersebut. Gunung Matebian juga disebut Gunung Jiwa, karena penduduk setempat percaya bahwa gunung ini adalah tempat arwah nenek moyang mereka bersemayam. Ia menjadi salah satu situs paling suci di Timor Leste, dengan ribuan peziarah biasanya pergi ke sana setiap hari semua jiwa. 2. Danau Ira Lalaro. Ini adalah danau terbesar di Timor Leste, sangat cocok untuk bersepeda gunung dan menjelajah untuk perjalanan sehari. Namun, sebaiknya jika kesini hanya melakukan aktivitas darat saja dan menghindari berenang. Pasalnya, danau ini juga merupakan rumah bagi populasi buaya terbesar di negara itu. Buaya dianggap oleh suku asli Timor Leste sebagai hewan totem suci yang tidak boleh diburu, membuat hewan ini hampir menguasai landmark ini. Diperkirakan bahwa lebih dari 300 binatang buas berada di dalam area yang relatif kecil ini. 3. Suai. Suai merupakan kota di Timor Leste yang menjadi salah satu tempat paling menarik untuk dikunjungi. Di sana, ada pantai selatan Timor Leste, salah satu wisata alam yang bisa dinikmati di bumi Lorosai. Orang-orang di Suai, sebagian besar bermata pencarian berkisar pada penangkapan ikan. Ketika berada di daerah ini, orang-orang juga dapat menonton tarian tradisional. Juga bisa berjalan di atas pantai batu pasir halus kota dan menjelajahi sungai Tarafa. Seperti sejumlah tempat menarik di Timor Leste lainnya, Suai juga menyimpan sejarah kelam. Di kota ini, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai pembantaian gereja Suai terjadi pada 6 September 1999, hanya beberapa hari setelah referendum Timor Leste digelar. 4. Baucau. Selain Dili, inilah kota di Timor Leste yang juga menarik untuk dikunjungi. Kini, kota terbesar kedua di Timor Leste ini terdiri dari dua bagian yang sangat berbeda, yaitu Kota Tua dan Kota Baru. Kota Baru terletak beberapa kilometer dari laut, sementara Kota Tua di tepi dataran tinggi. Dengan pemandangan laut, juga ada bangunan-bangunan peninggalan Portugis. Itulah beberapa tempat menarik di Timor Leste.